Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel Bocah Klasik ya tentunya. Ya, kali ini kita akan membuat video yaitu cara mengganti per engkol motor Revo X lama ya. Ini adalah motor Revo X ya, ini motornya. Sekilas dia persamaannya ini sama seperti Suprapit sekitar tahun 2007 apa sekitarannya, kurang apalah kalau soal tahun motor. Jadi persamaannya seperti Legenda sama, dan tentunya Nyupit juga sama. Jadi kawan-kawan dari Revo X inilah tentunya. Ya, yang pertama kita lakukan yaitu adalah kita bongkari baknya ya, yang pertama. Dan yang kedua, kita kalau ingin kerjanya pas juga, kita bongkari di bagian brodo ganda dan brodo kopling ya. Kita bongkari, kita sisihkan di bagian wadahnya. Oke, yang saya ingatkan kembali yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe, karena subscribe ini membantu channel ini terus agar terus berkembang ya. Ya, mari kita mulai saja ya cara penggantiannya. Itu cara penggantiannya ini. Dan ini maaf kawan-kawan, ini soalnya banyak kunci-kunci. Yang pertama kita persiapkan tang sepi. Kalau yang ditekan dia melebar. Ya, dan tang lancip dan obeng lah tentunya. Kita coba lepas sepinya dulu. Dan yang kedua kita tarik bagian penahan per. Nah, seperti ini. Sudah terlepas ya. Dan ini adalah penahan pernya. Kita cek dulu di bagian yang patah tadi, apakah termakan atau memang sudah jatuh. Biasanya dia sudah jatuh di bagian bawah ya. Oke, coba kita pasang ya sama pernya dan penahan pelurunya. Jangan lupa dipakai lagi sepinya. Usahakan sepi ini bisa terputar ya. Kalau pastikan terputar agar posisinya tidak bisa lepas, sudah ngelem. Coba kita cek. Nah, berarti sudah pas ya, sudah main pernya. Oke ya, sekian ya video tutorial cara ganti per engkol motor Revo X dan ya per engkolnya ding. Oke, saya ingatkan kembali untuk subscribe ya channel ini, dan bantu channel ini terus agar terus berkembang. Oke, see you.